Mandi, 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 mandi. Semenjak gua ketemu lu, ini burung begini aja. Bergerak kagak apa kagak. Tapi lumayan. Ih, mandi. Selamat sore, Bang. Ah. Nyusahin lagi datang. Enggak usah besiul. Hah? Lu ngomong aja pales besiul. Bang. Hah? Aku mau beli burung. Enggak bakal mampu lu beli burung gue. Aku benar-benar pengen beli burung. Ini kira-kira dijual enggak? Ini kalau mau gua mau jual 5 juta. Lu mau beli enggak? Aku minat, Bang. Gimana kalau aku nego 1 juta. Burung begini lu mau bayar 1 juta? Heeh. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Yeah. Yang benar. Iya. Yeah. Okay. Kebetulan gua lagi butuh duit. Iya. Wah, kalau bukan sama lu mah gua enggak bakalan jual. 1 juta. Punya burung buat lomba. Iya. Yeah. Nih, yeah. Ini burung antik. Gini-giniin aja tuh, diam aja. Wah, bener ini. Pasti dia ikut lomba pasti menang ya. Ya udah, Bang. Kalau gitu makasih ya. Makasih ya. Sentot. Lu ngomong apa sih? Eh. Lu tahu si Sentot enggak? Mana gua tahu. Emang tinggal di mana dia? Si Sentot. Si Sentot siapa? Ya elah, si Sentot itu lu burung gua. Gua lihat namanya. Sentot. Gua taruh di kandang mana? Jangan-jangan di... Barangan lu. Kali aja ada di mana? Lu tahu enggak nih? Lah gua enggak tahu. Aduh. Abang gimana sih? Jualan burung. Saya nungguin dari pagi sampai malam. Ini burung diem bae, Bang, tuh. Idi. Ini dia, Ji. Apa? Ini burung gua si Sentot namanya. Ah, lu sebelah gua lu, orang gua nemu di sini. Lah, iya mungkin dia kan keluar kabur dari kandangnya, dari rumah gua. Ya mana gua tahu. Ini si Sentot burung gua. Entar dulu. Orang ini burung udah gua bayarin. Sama siapa? Idi. Yes, di sini gue. Kalau gue tidak pindah dong, kalau blocking. Ya tapi kan ini kenapa lu jual? Ini kan burung gue. Gue gak jual. Terus? Dia kepengen beli. Ya udah, pokoknya ini burung gue gak mau tahu. Lu urusan lu berdua. Bang, itu burung kan diambil. Balikin dong duitnya. Ah, lu ngerepotin lu. Pakai minta balikin duit lagi. Tuh, gue udah balik. Tadi kan begini. Tuh, gue udah balik. Bang,